Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video ini. Sekarang kita berada di lapangan terbang Stuttgart di selatan Jerman. Saya ada urusan sikit di London, jadi saya ada masa lebih kurang 48 jam di London. Kita tengok apa yang boleh kita buat, insyaAllah. Jom. Kami dah sampai di London. Kami mendarat di apa? Stansted lah. Apa nama? Dan kami naik bus sampai ke Victoria. Dan kami nak naik inilah underground pergi ke tempat tinggal kami berdekatan Hyde Park. Cuaca tak apa nak sejuk, asal dan 10. Keluar pejabat ni kat London ni ada orang jual nasi lemak. Ada bihun goreng, nasi lemak, curry puff. Dari pejabat immigration Malaysia, kita ambil U, kita naik ke stesen stesen St Paul. Jadi maksudnya kita dah masuk dalam City of London. Kalau ada yang belum maklum, dalam bandar London sendiri ada tengah tu nama dia City of London. Macam ni City of London, iaitu yang kawasan yang hitam ni. Dan London lebih luas daripada ni. Contoh Westminster belah sini kan. Betul ni Sungai Thames. Kemudian kita dekat sini. Ni kawasan St Paul. Ni dia Millennium Bridge. Ni tugu depan St Paul tu, iaitu memperingati peristiwa Blitz lah, iaitu serangan Jerman ke London dalam Perang Dunia Kedua 1939-45. Menyerang Blitz ni dalam bahasa Jerman maksud dia kilat. Ni St Paul Cathedral. Belakang tu dah jumpa Millennium Bridge kat ujung jalan tu. Ingat jauh sangat. Kita sedang berjalan di atas jambatan Millennium Bridge. Angin ni sikit lah tu yang muka macam tu. Sungai Thames. Tak tahu sebut macam mana. Thames ke Thames ke, tak tahulah. Jambatan ni dulu zaman A-level kita belajar dalam physics, yang pasal apa vibration ke apa benda tak ingat lah. Ada kabel macam ni yang pergi ke sana. Dan sana sekali lagi adalah St Paul Cathedral to City of London School. Ini dia kata Shakespeare's Globe, tempat Shakespeare buat apa dia punya teater-teater lah dulu-dulu. Cantik juga dia punya bumbung yang apa rumput tu, bumbung lumut. Cuaca secara asasnya agak tak berapa nak menarik, tapi kita boleh nampak lah belakang sana Tower Bridge. Kemudian di belah sana ada Tower of London. Dan di sini ada HMS Her Majesty Ship Belfast. Ini di bahagian selatan Sungai Thames lah. Sungai Thames tu dari barat ke timur. Jadi kita berada di belah selatan. Kebanyakan London adalah di belah bahagian atas sana. Menarik ni, lepas jual macam-macam. Situ ada makaron, ni ada macam tempura, ni ada apa manisan-manisan ke apa kan. Tapi saya tak mau, saya nak cari elemen London. Alah-alah ni London ni duk cari elemen London tapi tak jumpa. Kita berehat sebentar di hadapan Tower of London ni sebab cuaca hujan yang sangatlah, ya Allah, sangatlah lebat. Ni pun dah surut sikit dah. Selesai menghadapi cuaca yang buruk di City of London tadi, kita mai ke sini sat, iaitu kawasan di antara Hyde Park dengan yang ni Kensington Gardens. Kita ada kat peti tengah ni, kat dengan stesen Lancaster Gate. Dan depan kita sekarang adalah Italian Gardens. Dan ada ayak yang panjang. Jadi sekarang kita naik bus yang dua tingkat tu warna merah. Kita tak sempat rakam di luar tadi. Kita naik atas. Kita nak pergi ke masjid ni lah, masjid Central Mosque. Bus dia macam tu lah rupa kita naik. Kita naik 113. Lampu-lampu pun dah menyala sekarang pukul. Sekarang masuk maghrib lah. Pukul 4 lah lebih kurang.
4 petang. Jadi kita baru selesai solat maghrib dan isyak di masjid ni, Central Mosque London. Ada terletak berdekatan dengan Taman Regent, Regent's Park. Dan masjid ni kita boleh tengok bangunan utamanya yang kubah dan menara tu belakang. Kemudian dia ada keliling ni, dia ada macam bangunan-bangunan pejabat lah. Dan saya baca sejarah tadi, dia dibuka oleh Raja ni, King George VI, pada tahun 1944. Kita duduk ada dalam kantin masjid yang ada kat tingkat bawah. Kita order ni lah, nasi dengan mutton, apa ni, kambing. Kalau banyak ni, portion dia dalam 5 pound. Asalnya saya teringin kan nak takkan ramak di platform 9.34 ni daripada cerita Harry Potter. Tapi tengok punya ramai beratong tu. Satu tu orang tu tengah tangkap. Lagipun mereka kata ni bukannya platform 9.34 yang betul pun. Bahkan ini adalah dalam dewan ni lah, dewan besar session yang tepi. Sekarang ni malam, kita tak tahu buat apa. Kita duduk naik lah bas 2 tingkat ni. Sampailah ke stesen hujung. Lepas tu kita naik balik ke arah lain pula. Sajalah kita nak tengok lah. Sebab apa ni, dia dah tak, kita dah tak payah bayar tiket lah, sebab kita guna sistem Oyster Card. Kita nak bayar 88 lagi dan sampai ke Westminster Abbey. Tak tahu lah sebut macam mana. Ni gereja Westminster lah, Abbey tu, yang banyak acara-acara diraja, macam kahwinan ke apa dilakukan. Dan di belah belakang sana adalah apa nama, parlimen tu, Westminster Castle ke apa, dengan menara jam yang dalamnya ada loceng big band tu lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video ini. Hari ini hari kedua dan hari terakhir kita berada di London. Sekarang pagi kita baru check out dan kita nak pergi ke Malaysian Hall. Kita berada di dekat Hyde Park. Belakang tu orang nampak atas sana ada bendera Malaysia. Itu adalah Malaysian Hall. Dan di bawah tu ada kedai makan. Jadi kita nak pergi rasa sarapan lah, insyaAllah. Jom. Selesai makan di Malaysian Hall tu, kita makan nasi lemak, ada roti canai lah, apa tak pasang dengan bihun, nasi goreng. Dia angin sini agak kuat dan sejuk, lain daripada dalam pekan, mungkin sebab sungai ni. Inilah mungkin pemandangan yang biasa kita nampak London lah. Ni jambatan Westminster. Lepas tu yang menara sana tu adalah apa tu, yang Big Bang tu. Tapi sebab dia ada apa, besi-besi kat luar tu, tak dapatlah kita nampak dengan jelas. Lepas tu bangunan besar belah sana adalah Westminster Palace. Inilah parlimen. Dan ni Westminster Bridge. Belah sini apa, belakang ni adalah apa, Eye of London. Kita sedang berjalan di bawah ni menara yang orang panggil Big Ben ni. Ada orang kata Big Ben ni sebenarnya bukan nama menara ni, tapi menara nama loceng. Tapi kalau ikutkan bahasa, tak apalah sebut Big Ben sebagai menara pun, sebab pas pro toto, toto pro, totum pro pata eh. Kita sebut loceng tapi mewakili menara. Yang tu pas pro toto, kita sebut sikit tapi mewakili banyak. Kalau totum pro pata, banyak, kita sebut banyak tapi mewakili sikit. Bahasa Arab kita panggil juz'iyah dengan kuliah. Sekarang ni kita kat satu jalan, nama dia Horse Guard Parade, macam tu lebih kurang. Kita baru belakang tadi lepas Downing Street, iaitu yang terkenal adalah number 10 Downing Street lah.
pejabat apa Perdana Menteri. Tempat sejarah, kita tengok-tengok sejarah Mahatma Gandhi apa, ada gamak depan tu Tuan Guru Rahman. Dan kita jalan kaki nak pergi ke mana mah istana tu, Buckingham Palace, tempat bersemayam pada Keseri Menginda Queen. Yang ni Trafalgar Square. Sebelah dia, betul sebelah, ada bendera Malaysia ni, Rukibar ni. Pejabat Tourism Malaysia kot, kedutaan ke apa tak pasti ya. Ada bendera Uganda kat situ. Dan bila belok sini ya, ada gerbang. Tengok dalam tu apa ni, apa Buckingham Palace lah. Kita sedang berada di hadapan Buckingham Palace. Dan depan dah tutup jalan. Mungkin Queen nak lalu lah, mungkin. Queen tak ada kat rumah ni. Sebab apa? Bendera di atas tu bendera Union Jack. Kalau ada bendera peribadi Queen, mungkinlah dia ada di rumah. Mungkinlah. Ni pandangan di tepi, yang apa, pengawal pakai baju merah tu tak pakai baju merah ni dia apa? Dia pakai baju kelabu. Dia. Kami lintas kembali Sungai Thames, pergi ke bahagian selatan. Saya berada di hadapan Imperial War Museum. Saya nak tengok apa bahan-bahan sejarah yang berkaitan dengan Malaya, Singapura, British Borneo, Brunei, yang zaman Perang Dunia Kedua semua. Tak tahulah tempat ni betul ke tak untuk dilawat. Kita try lah tengok. Tengoklah ni, apa alat menembak ni. Orang panggil naval gun ke apa tu, tak ingatlah. Punya lo besar. Ni ikut kita peluru dia ni. Ada maklumat 15 inch betul 15 inch naval guns orang letak di atas kapal. Ni peta dunia empayar. Ni kepulauan British, Canada sana, mai ke sini ke Anglo Sudan, Egypto Sudan sampai ke bawah, dan masuk ke British India, Pakistan, India, Bangladesh, Myanmar ataupun waktu tu Burma dan negeri-negeri Melayu, British Borneo, Brunei dan Australia, Papua. Antara yang terkenal ni, ni nama mesin Enigma. Satu mesin komunikasi yang digunakan oleh Jerman waktu tu. Kira sistem ni lah rahsia, pesanan rahsia. Lepas tu mereka berjaya ni lah, pecahkan lah rahsia tu dan dapat baca lah komunikasi tentera Jerman. Ni makan malam kita di Malaysian Hall sekali lagi, di Malaysian Hall London. Apa ni, nasi dengan kuah kuning dengan sayur. Kalau banyak ni £5.50. Dah selesai solat maghrib dan isyak di Malaysian Hall tu. Kita mai ke British Museum belakang ni. Saya teringin nak tengok Rosetta Stone. Tapi kita mai terlalu lambat. Lebih kurang sejam lagi mereka dah nak tutup. Jadi tak apalah, tak jadi. Kita tengok dari luar sajalah. Jom. Oleh kerana kita tak dapat tengok Rosetta Stone di British Museum, kita mai ke sini sikit. Sampailah ke Stadium Arsenal. Tak plan pun nak main stadium. Alhamdulillah ada peluang. Lepas ni kita sampai di depan pas ni apa, kompleks Harrods nama dia. Yang mana kita teringat pemilik dia ni dulu ke sekarang tak pasti, dia tak ingat lah. Tapi dulu apa, bapa kepada Dodi Al-Fayed kan. Dia ada kaitan lah dengan Harrods ni. Dan Dodi Al-Fayed tu yang ada kaitan dengan puteri Diana dulu. Puteri Diana, macam mana sebut dia? Diana ke Diana? Kita nak pergi ke Victoria pula, nak beli makanan sikit sebelum kita pergi ke balik ke lapangan terbang Gatwick. Jom.
Kita singgah sekejap makan sebelum kita naik bas ke lapangan terbang. Ada ayam, ada kentang ni, ada yak. Kalau macam ni harga dia 4 pound lebih, tak sampai 5 pound, tak sampai 4 pound setengah. Sekarang ke 1:30 pagi, kita berada di lapangan terbang Gatwick di terminal utara. Kita charge sat benda kat sini, dekat pusat charge dia ni. Lepas tu sekejap kita naik atas tidur. Tak tahu ada surau ke tak, aku semayam kapak macam tu lah. Ramai juga orang yang main tidur dekat sini. Suasana pun tenang je. Cuma nak connect wifi tak dapat-dapat macam tu. Itu dia matahari sedang terbit.